Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran di sore ini, kita awali dengan berdoa terlebih dulu ya. Saya minta tolong kepada ketua kelasnya, Mas. Oke, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat? Oke, mudah-mudahan yang jawab salamnya lengkap, insya Allah nanti keterima di tempat kuliah yang diinginkan. Oke, sih. Hari ini ada yang tidak masuk nggak? Tidak ada. Berarti semuanya hadir, semuanya sehat ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang masa reformasi. Presiden reformasi siapa yang pertama? Ayo, hasilnya dia kemarin. Kita baru bahas ya. Siapa yang sering dijuluki Mr. Crack, yang ahli dalam membuat pesawat? Ayo. Hah? Oke, Pak Habibie. Presiden wanita pertama Indonesia siapa? Ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi peran pemuda belajar mahasiswa. Jadi ini kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kalian harus dalam targetnya atau harapannya dari materi ini, nanti kalian bisa mengevaluasi, membandingkan, menyimpulkan apa sih peran belajar pemuda dan mahasiswa, tujuan pembelajarannya. Kalau kita disuruh menganalisis, menyimpulkan, kita kan harus tahu apa itu nanti perannya. Lalu iya, apa Mas Tio? Bahan pembelajaran, Pak. Iya, betul sekali. Bahan pembelajaran, hikmahnya. Hari ini kita akan belajar sejarah dengan model problem-based learning. Nanti kita akan saya bentuk kelompok-kelompok, kalian akan diskusi ke kelompoknya. Nah, ini saya bentuk, ini kelompoknya ya, sudah berkerumbul sesuai kelompoknya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Sekarang Pak Dudun minta untuk perwakilan setiap kelompok maju ke depan untuk mengambil LKPT atau lembar kerja peserta didik. Silahkan perwakilan. Tema hari ini adalah peran pelajar pemuda mahasiswa dalam perubahan politik dan ketatanegaraan. Dan nanti kalian diskusikan bersama temannya, lalu nanti hasil diskusinya diambil poinnya, dituangkan dalam lembar kerja itu. Ini gambar apa coba? Ada yang tahu nggak? Angkat tangan coba. Demonstrasi. Demonstrasi itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Hah? Demonstrasi itu cara apa? Menyuarakan pendapat. Oke, betul sekali. Menyuarakan sebuah pendapat. Ya, 66 itu orde lama. 98. Iya, orde baru menuju reformasi. Dari 2019 ya tentu saja. Reformasi ya. Oke. Iya. Ini cara pemuda sekarang mengekspresikan pendapatnya. Cukup chat aku saja yang diabaikan. Tuntutan kami jangan. Beri aku 10 pemuda maka akan kuguncang dunia. Berarti pemuda ini penting banget bagi negara Indonesia. Lalu 1000 orang tua bisa bermimpi, 1 orang pemuda bisa mengubah. Iya. Indonesia adalah sejarah anak muda. Setiap peristiwa signifikan bagi tanah air ini adalah bentuk anak muda. Mengatakan ada 10 hal kenapa Indonesia butuh anak muda. Kira-kira 10 tadi kalian termasuk gak sih?
Pemuda itu agent of change. Apa itu agent of change? Agen perubahan kan? Perubahan seperti apa yang akan kalian bawa untuk negeri ini? Nah, sekarang kalian silahkan diskusikan. Saya juga sudah memberikan materi tambahan untuk referensi ya. Ada bahan ajar juga untuk kalian dari hasil rangkuman saya. Ada juga jurnal ya dan modul. Silahkan dibuka di WA tadi. Era pemuda itu informasi kan era kalian. Kalian pengen jadi pemuda yang biasa-biasa saja, ada yang punya arti positif, pengen yang diingat, pengen diperjuangkan, ada yang positif. Itu kan kalau apakah menjadi pemeran utama atau hanya biasa saja? Iya, bikin pertanyaan sendiri, pertanyaan yang juga lebih kalian pengen tahu tentang tema atau topik itu ketika itu adalah apa mungkin itu nggak tahu tugasnya masing-masing. Iya, lebih tepatnya itu hal yang pengen kalian tahu itu kan yang jadiin pertanyaan. Contoh pemuda itu kayak gimana caranya di pertama tahu pengaruhnya gimana seberapa besar mungkin. Nah jadi tambahkan lagi. Pertama, Orde Baru itu dikekang tentang apanya? Maksudnya dia? Kemudian, sampai akhirnya meledak menjadi sebuah peristiwa yang namanya rekor. Nanti kembangkan ya. Jadi, saya tahu ya, tugasnya masing-masing perannya. Jadi, ya, KPD-nya udah paham ya tadi ya tentang instruksinya ya. Intinya kalian diberikan kesempatan apa yang pengen kalian tahu tentang materi ini terutama topik kalian. Tanya kan masa reformasi jadi kalian dapatnya berarti reformasi ya. Jadi sekali lagi kalian dapatnya reformasi itu berarti itu akhir sampai awal reformasi ya. Mengungkapkan pendapatnya sahabat sekarang hanya bisa memberikan kritik saran mengingatkan, tapi kalau nanti ada lagi fungsinya bukan hanya mengingatkan tapi ikut sama kita dalam kegiatan apalagi kalau berarti iya kan? Ya. Nah kalau sekarang bisa mengingatkan pak, salah pak ganti tapi nanti apakah hanya mengingatkan teruskan? Kalau sekarang merubahnya dengan mengingatkan, mengkritisi, beri saran. Makanya saya nambahin cuma temanya, topiknya, kalian yang melakukan eksplorasi mencari tahu. Silakan dimulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Iqbal Kisawa, absen 16. Nama saya Laruskar Melati, nomor absen 18. Jadi, pada masa sebelum kemerdekaan, peran pemuda memiliki peran dalam peristiwa Rengas Dengklok. Nah, dengan tujuan mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah berhasil mencapai kemerdekaan dan masuk Orde Lama, pemuda membentuk beberapa gerakan antara lain KAMI, GMNI, CGMI, GEMSOS, PMII, dan HMI. Selain itu, peran pemuda pada Orde Lama dalam bidang pemilu yang diselenggarakan pertama kali, pemuda berhasil menyelenggarakan pemilihan umum pertama yang peran pemuda pada masa Orde Lama yaitu menyampaikan tritura. Peran pelajar, mahasiswa, dan tokoh masyarakat sangat berpengaruh dalam masa perkembangan Orde Lama, yang mempunyai peran melakukan partisipasi politik dengan keikutsertaan pelajar, mahasiswa, dan tokoh masyarakat dalam menentukan segala keputusan untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik dan secara langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah yang bisa merubah politik dan ketataan negara Indonesia. Kita kasih plus dulu buat mereka semua ya. Ada titik ini, para pemuda akhirnya menyuarakan suara hingga terjadi pelengseran masa Orde Baru. Pemuda merupakan salah satu pelopor perubahan. Dari gerakan pemuda inilah yang menimbulkan rasa ingin di dalam hati untuk mewujudkan cita-cita bangsa demi kesejahteraan rakyat dan keadilan bangsa.
Pemuda sebagai tokoh intelektual tidak melepaskan karakter kritis dan ilmiah mereka dalam melakukan perubahan-perubahan saat itu hingga sekarang. Namun, sebagai tokoh intelektual, pemuda bukan hanya melakukan gerakan melalui demonstrasi dan pernyataan sikap saja, tetapi juga melakukan studi dan riset untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Maka dari itu, pemuda sebagai agen perubahan dalam masyarakat harus memiliki sifat bertanggung jawab dan penuh keberanian. Peran pemuda saat ini sangat penting, karena pemuda adalah kunci dari kemajuan negara. Pemuda harus memiliki kreativitas dan rasa demonstrasi bagi bangsa Indonesia. Kenapa sih pemuda itu disebut sebagai tokoh intelektual masyarakat? Karena kaum intelektual adalah mereka yang hidup dalam gagasan-gagasan dan pengabdian kepada masyarakat adalah pengalamannya. Terkhusus mahasiswa, kiprahnya pun sudah tidak diragukan lagi. Mana sih posisi kalian, peran kalian, dan apa yang bisa kalian berikan buat bangsa? Bahkan nanti kalau kita mati bersama-sama, kalian sudah bisa menentukan permasalahan-permasalahan, mencari solusinya untuk bangsa ini. Walaupun sekarang kita masih belajar, karena belajar kita hari ini itu untuk bangsa Indonesia yang akan lebih baik. Sekarang kita evaluasi. Ada yang di bawah 75? Gak apa? Gak ada? Oke, sebelah saya cek ya, iya, kayaknya gak ada yang di bawah 75, ada yang dapat 100 juga ini ya, alhamdulillah. Oke, kalau gitu bagi yang pengen nilainya mungkin lebih baik lagi bisa ikut pengayaan ya. Nanti pengayaannya gak ngerjain soal, tapi bisa membuat sebuah karya yang berhubungan dengan materi ini ataupun nonton film tentang peran pemuda, di mana nanti kalian bisa mengumpulkan hasilnya. Sekarang kita simpulkan pembelajaran hari ini ya. Kesimpulannya, kita belajar hari ini gimana sih tentang peran pemuda belajar mahasiswa dalam perubahan politik itu? Gimana? Kesimpulannya ada. Jadi kesimpulannya, para pemuda memiliki peran yang sangat besar bagi kemajuan bangsa kita dari era Orde Lama sampai era reformasi. Kita sebagai anak muda itu harus bangga menjadi anak muda karena kita yang menjadi penggerak roda pemerintahan di Indonesia. Bahkan nanti kita di masa depan juga akan menjadi pemimpin ya, Mas. Amin, amin. Menurut saya peran pemuda di masa reformasi ini adalah mengisi hari-harinya dengan kegiatan yang positif dan tetap berpikir kritis dan memberikan pernyataan sikap terhadap kinerja pemimpin serta kebijakan-kebijakan saat ini dan terus mengawal reformasi supaya tetap berjalan, Pak. Jadi itulah pemuda, itulah kalian. Kalian itu generasi penerus, agen of change, agen perubahan yang punya peran penting dalam menentukan nasib masa depan bangsa Indo. Ya. Mau modelnya pembelajaran kayak gini gimana? Kalian paham nggak? Jadi nggak hanya guru terus yang ngasih materi, tapi kita siswanya diberi kesempatan untuk browsing, mengekspresikan pendapatnya. Dan kita materinya apa selanjutnya? Indonesia di panggung dunia. Ya, politik luar negeri kita apa? Oke, betul sekali. Ya, itulah nanti yang akan kita wujudkan. Indonesia di panggung dunia itu kiprahnya seperti apa sih? Nah, jadi tugasnya minggu depan adalah mempelajari materi itu. Itu minta tolong untuk setiap perwakilan LKPD-nya dikumpulkan dulu ya. Silakan ditaruh di meja depan. Oke, selamat sore, hati-hati di jalan, tetap sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.